Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan pada kita, baik itu rezeki ataupun kesehatan, dan tetaplah selalu berendah hati. Ketika bicara tentang hati, memang tidak bisa ditebak, karena sejatinya Allah lah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Begitu pula dengan cinta. Ketika seseorang saat ini sangat membenci Anda, bisa jadi beberapa hari atau beberapa bulan akan berubah mencintai Anda. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, bagi Anda yang saat ini ingin meluluhkan hati seseorang yang Anda inginkan, maka coba amalkan amalan yang akan saya bagikan kali ini, yaitu penakluk hati seseorang. Berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walamma saqata'an musal wadabu akhadal alwa wa fi nusqatahu da'uwa rahmatan lilladhinahum lirabbihim yarhabun. Untuk cara mengamalkannya, sediakan foto tajat. Kemudian Anda laksanakan sholat hajat 2 rakaat saja. Niatkan agar hajat Anda tercapai, yaitu mendapatkan hati seseorang yang Anda cintai. Selesai sholat, bacalah doa tersebut sebanyak 41 kali. Setiap 1 kali bacaan, langsung tiupkan ke foto target. Setelah selesai 41 kali bacaan, simpanlah foto tersebut di bawah bantal yang Anda gunakan untuk tidur. Lakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan istiqomah. Insya Allah, selama kurang dari 7 hari, akan ada tanda-tanda dia akan menjadi luluh dan lembut hati pada Anda. Itulah yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya doakan semoga hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.